kali ni aku pun nak balas dendam juga. Ha, tadi kalau tak ada lampu pun boleh mengajar sikit tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Aki Channel. Okay, sebelum kita lanjutkan dengan video ini, pastikan anda subscribe dan juga tekan butang loceng Aki Channel. Kita nantikan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, selamat pagi. Okey, untuk pagi ini lain daripada yang lain . Sebelum ni mungkin anda melihat ada video berkenaan dengan isu-isu panas seperti isu politik semasa yang ramai mengetahui. Politik negara kita masih lagi dalam keadaan tertanya siapakah yang bakal yang mendapat sokongan Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Okey, tapi hari ini guys, saya berada di Shah Alam, bukan untuk ke Istana Negara tetapi untuk menghadiri satu seminar biasalah di akhir-akhir ini. Rata-rata peniaga, rakan-rakan bisnes kita banyak mengambil peluang untuk menjadi seorang bisnes di bidang online. Okey, saya hari ini akan menghadiri seminar Najib Asadu. Okey, kita nantikan. Saya ingin terus bergegas untuk mulakan sesi pendaftaran pada jam 7.30 pagi nanti dan kita bertemu di sana. InsyaAllah. Alhamdulillah guys, saya telah pun tiba di bangunan SCCC yang terletak di Shah Alam. Okey, ini adalah kali pertama saya tiba di sini. Okey, jom kita kita cari dulu di mana tempat urus dia untuk melakukan pendaftaran. Kali pertama saya tiba di Roket Pemantapan Momentum sama dengan Najib Asadu. Okey, saya akan kongsi lagi video apa yang menarik di sini selepas ini. Saya baru selesai saja sesi pendaftaran dibuka pada jam 7 pagi tadi. InsyaAllah selepas ini kita akan terus ke Dewan untuk mendengar sesi penerangan dan juga banyaklah perkara yang kita akan dapat di sana. Okey, mungkin okay guys, saya akan makan dua buah yang ada kat sini. Yeah.
Kala selalu anak saya je saya belikan baju geluk in dendam. Kali ni aku pun nak balas dendam juga. Tadi kalau tak ada lampu pun boleh mengajar lah sekian tu. Baik. Berapa ramai dari sesi petang ni yang kata sehat? Aku tanya orang selalu, tak cukup lagi ke? Macam mana ni nak bagi banyak sangat dah? Empat kunci dah bagi, kau nak kunci apa lagi? Sampai ke petang ni untuk sesi seminar bersama dengan Najib Asaduk di SCCC Shah Alam program RPM. Okey, pada pandangan saya yang kali pertama datang ke sini memang cukup berbaloi, memang cukup berbaloi dengan 5,000 penyertaan daripada seluruh Malaysia. Walaupun tanah air kita masih lagi bergolak, mungkin masih lagi bergolak dengan melantik kepimpinan baru, tapi kita di sini tetap happy dan mendapatkan pelbagai ilmu yang cukup bermanfaat daripada program RPM ini, dan insyaAllah kita akan datang lagi. Inilah kali pertama dan mungkin akan cuba datang lagi ke sini, dapatkan ilmu-ilmu untuk bisnes, pemantapan bisnes online bersama dengan Najib Asaduk. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.